sekarang saya ada di Banda Aceh. Saya berada di rumahnya pahlawan nasional Cik Nyadin, guys. Rumah Cik Nyadin di Banda Aceh. Wah, ini sudah sore, guys. Sudah jam 5 kurang sedikit. Jadi waktu perkunjungan ke rumah ini sudah habis, guys. Waktu perkunjungan ke rumah ini, guys, dibuka setiap hari. Jadi waktunya mulai pukul 9 jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Kaget gua. Jadi perlu diketahui, guys, bahwa rumah yang ada sekarang ini adalah rumah replika dari rumah yang aslinya. Karena rumah yang asli sudah dibakar oleh Belanda pada tahun 1896. Terus dibangun lagi rumah ini pada tahun 1981, guys. Jadi yang tersisa dari bangunan yang dibakar ini adalah sumur. Yang ini sumurnya ini, guys, setinggi 2 meter. Cuma itu yang tersisa. Rumah Cut Nyadin merupakan rumah panggung khas Aceh, guys, yang atapnya dari rumbia. Terus penyangganya ada 65 tiang dari kayu ulin, atau dalam bahasa Aceh disebut dengan kayu semantok. Sewaktu terjadi tsunami di Banda Aceh, guys, jadi air laut tidak sampai menerjang rumah ini, karena cuma sampai di kaki-kaki rumah saja. Si Pak. Ya. Dari mana? Dari kapal, Pak. Kapal. Iya. Beruntung, guys, sore-sore, jadi ibu penjaga rumah Cut Nyadin merasa kasihan sama saya, jadi saya diajak putar-putar ke dalam rumah ini, guys. Tapi memang begini dulu, ya. Bentuknya sama itu, ada foto ini dulu sebelum dibakar. Oh, dibakar dulu sempat di Belanda. Oleh Belanda. Karena pertama hadiah dari Belanda untuk umat itu dulu pernah kerja sama dengan Belanda. Oh, ini rumah asli. Iya, itu sebelum dibakar. Ini rumah Tuku Umar yang asli. Karena Tuku Umar itu dulu pernah kerja sama dengan Belanda, tujuannya untuk ambil senjata. Nah, ini Tuku Umar yang tengah. Tuku Umar ini tengah ini. Ya. Kalau ini yang sampai ini yang nyumbang emas ke Monas ini. Tuku Markam. Tukunya Markam, pengusaha Aceh. Pengusaha Aceh tuh. Emas ini bukan dari Bengkulu, ya, rupanya. Dari Aceh. 28 kilogram. 28 kilo, iya. Dengar-dengar dulu katanya emas dari Bengkulu zaman Inggris. Bukan. Monas itu dari Aceh. Ini tempat tertembak Tuku Umar di Melabu. Ini, ya. Iya, yang ini sekarang enggak ada lagi, udah jadi laut karena tsunami. Tapi replikanya masih ada. Dibikin lagi. Tapi yang paling penting, Pak, sebagai itunya kan, ini Pak, itu cemutia yang asli. Jadi kalau foto di apa namanya, di lembaran uang itu bukan seperti itu. Ini yang aslinya asli. Orang Aceh. Pakai jilbab dia, pakai kerudung. Kalau makam Cut Nyadin, Pak, di Sumedang, Jawa Barat. Iya. Diasingkan dulu. Diasingkan, iya. Rata-rata begitu. Ini makam di Sumedang. Nah, ini makamnya di Sumedang. Besok dia tanggal 6 November besok, sekitar 122 tahun meninggal. Ini Cut Nyadin ini, ya? Itu hanya lukisan. Lukisan. Karena dulu Belanda tuh nggak tahu wajahnya, makanya dibuat lukisan. Yang duduk-duduk tuh asli.